Rasanya lakan. Jauh manakah tembikar ini boleh melambung apabila saya lepaskan getah ini? Hai, tenaga tidak boleh dicipta atau dihapuskan. Tetapi, tenaga boleh berubah bentuk. Contohnya, getah air. Bila saya regangkannya, ia akan menjadi tenaga keupayaan. Tetapi, bila saya lepaskannya, tenaga keupayaan akan berubah menjadi tenaga kinetik. Macam ni. Nak tahu macam mana tenaga berubah? Jom kita bina cawan roket. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini adalah 3 cawan kertas, 1 gelang getah, gunting dan sebatang pensel. Mula-mula tandakan mulut cawan kertas kepada 4 bahagian menggunakan pensel. Seterusnya, potong bahagian yang ditandakan lebih kurang 0.5 cm. Saya akan menggunakan 2 cawan kertas untuk menguatkan struktur roket ini. Selitkan getah kepada keempat-empat bahagian cawan yang telah dipotongkan tadi begini. Sekarang, letakkan cawan yang bergetah ke atas cawan kertas yang ini. Tarik dan lepaskan. Apabila cawan ini ditarik ke bawah, getah akan meregang dan tenaga keupayaan akan berubah menjadi tenaga kinetik apabila cawan melantun. Tapi roket ni macam tak power sangatlah. Macam tak best je. Mungkin cawan ni terlalu kecil dan getah tak cukup kuat untuk membuat pelancaran yang lebih jauh. Jom kita buat roket yang lebih besar. Di sini saya telah membina sebuah lastik menggunakan konsep yang sama. 4 penjuru cawan digantikan dengan 2 tiang. Untuk getah pula, saya menggunakan tali getah. Sebagai tapak untuk pelancaran roket, saya menggunakan sekeping plastik dan pita duct. Dan sebagai peluru, saya akan menggunakan oren ini. Sekarang, mari kita cuba. Seperti konsep cawan tadi, tenaga keupayaan adalah hasil regangan getah. Apabila saya menarik getah dengan lebih banyak, daya keupayaan akan menjadi lebih tinggi. Oleh itu, tenaga kinetik yang terhasil juga adalah lebih banyak. Jom kita cuba dengan benda lain pula. Itu sahaja untuk eksperimennya kali ini. Jumpa lagi!